suasana semarak memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 masih terus terasa di lingkungan masyarakat Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Seperti yang dilaksanakan oleh warga masyarakat di RW 10, Kelurahan Baletono, Kecamatan Purworejo. Untuk memeriahkan peringatan itu, warga menggelar berbagai pertunjukan kesenian daerah secara bersamaan. Kegiatan tersebut dinamai sebagai kegiatan Baletono Fair 2017 yang digelar Selasa 22 Agustus 2017 malam. Dengan mengambil lokasi di tepian jalan kampung di RW 10 itu, berbagai pertunjukan seperti kesenian kuda lumping, selawatan emprak, selawatan Arab, dolalak putri berkolaborasi dengan Origin Tunggal, layar tancap film perjuangan, dipentaskan secara bersama secara meriah. Ribuan warga Kelurahan Baletono dan sekitarnya tampak memadati arena Baletono Fair itu. Tampak pula hadir sejumlah pejabat teras Kabupaten Purworejo dan Musbika Kecamatan Purworejo. Panitia kegiatan Merdu saat ditemui di lokasi kegiatan mengatakan bahwa Baletono Fair itu digagas dan dilaksanakan dalam rangka untuk mengisi serta memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Meski baru pertama kali digelar, namun gelaran Baletono Fair itu mampu menggait perhatian masyarakat. Terbukti dengan hadirnya ribuan warga sekitar yang ikut meramaikan dan menyaksikan suguhan kesenian daerah di RW 10 tadi. Tak hanya memeriahkan HUT RI, gelaran Baletono Fair 2017 juga bertujuan untuk menjalin persatuan dan kesatuan warga di mana para pemain sekaligus penyelenggara semuanya merupakan warga RW 10. Termasuk kesenian daerah yang ditampilkan hampir seluruhnya merupakan kesenian milik RW 10. Warga berharap dengan gelaran Baletono Fair itu mampu mengenalkan Baletono sebagai salah satu daerah yang masih memiliki dan melestarikan kesenian daerah, seperti kuda lumping, juga utamanya selawatan emprak, yang saat ini nyaris punah dan jarang dimainkan oleh warga. Ajang Baletono Fair itu juga sebagai ajang promosi sekaligus mengajak para generasi muda untuk mencintai serta melestarikan kesenian daerah, di mana di RW 10 hampir sebagian besar pemain kesenian daerah banyak dilakukan kalangan tua, sekaligus menyesuaikan bentuk kesenian tradisional ke arah modern sesuai kebutuhan saat ini. Tujuannya adalah kita melestarikan dan menjaga budaya asli, budaya lokal, kearifan lokal di wilayah Baletono, khususnya di RW 10 ini. Yang kedua, untuk Empra ini kan punya visi, jadi visi dakwah. Dari Purworejo, Widarto, Bagelen Channel melaporkan.